ramai viral di medsos. Berdasarkan di medsos tersebut, kita pertama yang kita lakukan adalah kita melihat nomor kendaraannya. Kemudian dari situ kita meminta datanya ke Ditlantas Polda Metro. Akhirnya diketahui identitas pemilik kendaraan dan alamat rumahnya. Kemudian Satreskrim mengecek keberadaan rumahnya, ternyata sudah pindah pemiliknya. Kemudian akhirnya diketahuilah di tersangka ini atau pelaku ini tinggalnya di Cipayung, Jakarta Timur. Tersangka berinisial JS. JS ini pekerjaannya adalah sebagai sopir taksi online. Pada waktu kejadian itu tersangka sedang menunggu penumpang. Kemudian ketika sambil menunggu itu melihat ada 3 orang perempuan di depannya kurang lebih 10 meter. Kemudian dia memainkan alat kelaminnya, kemudian menunjukkan ke 3 orang perempuan tersebut. Kemudian motifnya adalah dia ini menunjukkan, jadi kalau dalam teori kriminologi adalah eksibisionisme, jadi dia ingin memperlihatkan. Kita sudah periksa, kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan lupa subscribe ya.